viral lu. Halo what's up guys, ketemu lagi barengan aku Hebe Asmara, Risma dan Danata yang paling cantik. Ya btw jangan lupa klik like, subscribe dan komen channel YouTube-nya Sabo Kandang. Subscribe, like dan komen. Soon guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada sebelah ini saya berada di kandangnya Pak An Budi. Wah itu enak banget campurannya, Awe. Tolong aku. Langsung disedot. Ini tepatnya jam sekitaran jam setengah empatan nih waktunya percampuran. Lah biasanya nyomber apa Pak An? Gimana? Kalau nyomber waktu mendekati kurban kayak porsinya nambah gimana Pak? Enggak, tetap. Tetap. Apa Pak? Ini jomberannya sentrat, polar sama katul. Biasanya sama jenang jagung, tapi ini telat jenang jagungnya. Jadi untuk waktu-waktu kayak gini emang porsinya tetap gitu Pak ya? Tetap, enggak berubah. Nanti kalau banyak-banyak enggak habis. Yang penting hijaunya banyak. Dan untuk yang PO di sini buat berapa Pak? Ini 9 up. Kalau ini 93. Kalau yang sana itu 96. Ini 9 up. 9 up. 93. 93 yang itu? Itu 96. 96. Rodok basah ini Pak. Tarifnya yang dari ini dulu, guys. Guys. Ini udah boleh berapa pasang Pak? Ini baru 1,5. 1,5 malam Pak? 1,5. Masih muda Pak? Masih muda. Ini baru rampas 1 pasang tambah 1. Belum ada 2 ini. Lihat jomborannya Mas Zahril. Iya. Jomborannya istimewa sekali guys. Nah kalau ada cerita sapi putih gimana Pak An? Kok ganti sapi putih? Waktu kemarin saya iya. Sekian sapi merah semua. Iya, gini, ini Jawa Timur tuh semua orang kan limusin yeah. Kalau yang Jawa Tengahan sapi putih-putih ya. Saya pengen, udah terbiasa limusin, sekarang pengen saya banyakin sapi putih. Emang lagi tren ya Pak? Iya, lagi ngetren. Mantap nih guys, nah ini kayak 96 Pak yang? Iya, 96. Ini kira-kira tingginya ada berapa senti Pak? Kalau ini berapa ya? Kalau belum mengukur tingginya setahun 100, kalau tinggi kan 165 Pak? Iya 165, kalau ini tidak tinggi cuman lebar. Mantap nih guys. Nah emang untuk sapi 4 ini udah siap dikeluarkan apa belum Pak? Kalau ada yang minat, siap dikeluarkan semua. Ada yang sebelah sini Pak. Iya. Yang ini potongan paling kurunya paling mantap Pak ya. Iya, ini paling mantap. Ini waktu beli beratnya 84. Di sini sekitar 6 bulan, mungkin sekitar 9 up ini. Buahnya berapa? Ini 3 pasang kalau yang 3 ini. Pasang. Iya. Ini dari lokal sini aja Pak ya? Iya, ini dari Gresik ini, dari Gresik. Cuma, lebih anteng ini guys. Jadi untuk hari-hari kayak gini emang gak ada istimewa sekali Pak An ya untuk percampuran pakan? Sama, gak pernah berubah. Saya gak pernah manjakan sapi, jadi sesuai dari pertama segitu ya segitu aja. Maksudnya segitu-segitu gak pernah? Iya. Untuk istimewa. Ini masih kalau dibesarkan lagi masih bisa Pak An ya? Gimana? Dibesarkan atau top up bisa? Wah bisa, ini bisa. Masih 3 pasang ini. Ini comborannya enak, makanya enak, rumputnya gampang. Jadi dari mana Pak itu yang sedikit? Tapi yang ini dari Blitar. Sudah berapa bulan di sini Pak? Ini baru sebulan. Sebulan. Baru sebulan.
Pak'an? Ini udah berapa bulan ini Pak'an? Ini di sini 6 bulan. 6 bulan. Kemarin baru ditimbang kalau ini 93. Baru rampas 2 pasang. Panjang, tinggi kalau ini. Ini dari lokal sini juga, Pak. Ini dari mana ya kemarin? Dari Pare ini. Dari Pare. Dari pasar Pare. Atau dari rumahan, Pak? Ini dari rumahan. Dari teman ini. Untuk posisinya 2 ember, Pak. Enggak, 1 ember aja, 1 ember. Sehari hanya 2 ember kan? Ah, 2 ember. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Biasanya ada anu, jenang tepung jagung, dijenang, cuman ini telat belum ngambil. Ini kalau makannya gampang. Tadi yang paling tinggi ini Pak, ini, gimana? Tinggi ya ini Pak. Ini kok tinggi ini? Dari yang sebelah sama sini masih tinggi yang ini guys. Ini 100 tuh. Ini sama ini tinggi-tinggi semua dua-dua ini. Tinggi guys. Kalau sekarang ini mungkin 96 ada ini, 95, 96 ini. Ini enak semua Pak? Semua gampang, ya awalnya susah, cuman kan disuntik vitamin, ya. Dikasih jamu. Ayo nah, sebelah sini Pak An, ini juga baru ya Pak An? Ini baru 8 bulan. Iya. Ini tinggi, panjang, baru rampas 3 pasang baru ini. Untuk bobotnya sendiri berapa Pak? Ini kemarin ditimbang 1,2. 1200 lebih dikit, lebih 9 kilo. 1,2 Pak? 1,2. Karena sapinya tinggi ini guys. Tinggi, panjang ini. Kalau di sini 170 ada Pak ya? Ya? Gimana? 170. Bisa lebih kali ini. Untuk ada sepapa. Uang berapa masa Pak Pan? Uang berapa? P3. P3. Yes. Masih panjang ini. Baru P3-nya. Untuk Pak An, untuk membayar gimana Pak An? Gimana? HP kalau ada minat 0812 30 16 03 77. Untuk alamnya langsung Google Map aja Pak? Iya betul ya, Jakarta, siap Mata, Jakarta Motor Bandung Tulungagung. Kita lihat dari depan dulu guys. Ini kalau ada selasa banyak untuk makan apa? Itu kambing, kambing. Ini kambing. Nah, fermentasi ini. Dari apa Pak? Dari apa? Ini jagung. Jagung sama sama jagungnya masih jagung gembodok itu langsung di anu di fermentasi, di chopper fermentasi. Cepat ya Pak, minumnya. Jadi untuk kambing ini masih sistem breeding atau masih penggemukan? Ini breeding, yang ini merino, texel, terus sulpok yang ini. Kalau yang sana kambing Jawa Randu. Sudah pernah jual? Iya, sering jual. Kalau sana breeding semua ini. Kalau yang sana PE, yang sebelah sana PE. Ini makannya enak-enak semua. Rumputnya enggak pernah tak cacah, langsung ini Mas. Iya, langsung.
bingung kok teman-teman dari sisi saya sama dari Jakarta kalau di mana siap kirim bisa pak ya? Siap siap kirim sampai di tempat. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau jauh tetap bisa dikirim. Ya sekian untuk video hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.